الله أكبر الله أكبر. المكشف apa المكشف؟ كشف ni maksudnya disingkap. Kita dapat tahu benda yang orang lain tak tahu. Kashaf ni bukan kashaf macam bukan. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala, kita ahli sunnah percaya bahawasanya ada yang perkara yang dinamakan karamah. Tapi karamah ni diberi kepada orang-orang saleh, bukan sentiasa. Karamah kau datang sekejap, tak ada. Para nabi pun tak begitu. Ada nabi yang dibunuh, tak datang pun mukjizat. Nabi kita Muhammad, masa mereka nak bunuh baginda, ketika baginda sujud, Abu Jahal, Abu Lahab nampak bagikan unta besar yang siap nak menyerang mereka. Tapi dalam peperangan Uhud, baginda cedera. Kerana baginda tak boleh mendatangkan ini semua melainkan datangnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah karamah ni panggil datang ni? Tak ada. Dan ini sebenarnya bukan karamah, ini sebenarnya sihir. Sihir yang mereka amalkan. Ini Rasulullah turun kepadanya wahyu, turun kepadanya Quran. Cedera dia dalam peperangan. Entah baca 3-4 ayat Quran, kebal. Oh, ini diberkat ayat Quran ni, baca ayat ni, kebal. Nabi yang wahyu turun padanya tak kebal. A'udzubillah. Sihir. Syaitan ni pandai lah. Bukan dia apa, nak perkena kita. Kita ni kadang-kadang bila nampak benda tu bunyi Al-Quran, kadang-kadang orang macam tu, tak ada apa sah, Tok Bomo tu dia baca Al-Quran semua. Macam mana hantar Al-Quran, apa yang semua Al-Quran? Dia bunyi susah-susah. Mana susah-susah Al-Quran? Benda dia kira susah-susah. Kau dia kata kau jangan. Apa kau tahu? Kadang-kadang dia baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ubah dengan nama Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang maha penyayang. Yes, mai kau ubah. Bomo, kita yang tak tahu bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ingat dia kata ni rajim, ni rahim dia kata. Itu yang syaitan tolong mereka. Macam mana tiba-tiba dia boleh dapat ni? Syaitan tolong mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ditukar dengan nama Allah yang maha pengasih dan dikena rejam. Kalau kita tanya dia, awak kata macam, dia tak ada apa benda ni. Kita, itu kaedahnya awak, dia kata. Sebenarnya syaitan mensyaratkan pada mereka. Kemudian mereka ubah, tahu berbanyak Al-Quran, buat rajah, buat apa. Dan kita orang yang jahil percaya benda ni semua. Tuan-tuan jaga apa? Allahu Akbar Allah.